punya modal 50.000 pengen infak. Dengan uang itu disarankan langsung lewat petunjuk Nabi, cari dengan 50.000 itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat walaupun antum gak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya, berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariah, misal penghafal Quran. Ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan, yuk makan, dimakan oleh orang itu, dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi, antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang, pahalanya selesai. Tapi antum belikan mushaf 50.000, antum datang ke tempat hafalan Quran, masya Allah. Begitu datang ke situ, berikan kepada anak-anak penghafal Quran. Modal cuma 50.000, mushaf 2 diberikan kepada penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal, hafal Quran itu penghafal gak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan, dia akan mengulang-ulang. Anda bayangkan, modalnya cuma 50.000 sama dengan tadi, mushaf 2 jadi 2. Begitu ditemukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan, Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca, 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 baca. Transfer mengalir kepada antum. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Modalnya cuma 50.000. Yang menarik, antum meninggal, mushafnya masih ada, dibaca lagi ada yang lain, mengalir lagi, modal 50.000. Yang menarik, mushaf dah rusak, cuman penghafal tadi udah hafal Quran 30 juz, dia punya murid lagi. Jangankan punya murid, ngimamin dia dengan wasilah mushaf dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi, transfer, transfer, transfer. Yang hebat, dia punya murid 10 orang, 10 itu punya murid lagi, 10 lagi, gak habis-habis, cuman 50.000 modalnya. 50.000 rupiah mushaf.